kita akan melihat di sini proses perjalanan dari apa yang ada di otak kita atau neuronnya. Jadi semuanya itu terbentuk dari waktu kita konsepsi. Konsepsi itu kan waktu orang tua kita berhubungan ya, berhubungan badan, dan itu juga akan menentukan kualitas si jabang bayi. Kalau misalnya berhubungan badannya hanya sebatas maaf nafsu aja atau animalistik, animal itu kan nafsu doang ya, atau feeling aja. Nah, maka makhluk yang akan masuk ke sana yang memiliki getaran yang sama. Jadi harus lebih mindful buat calon orang tua di sini, kalau berhubungan badan, kalau bisa lebih ke agak angelic sedikit lah. Jadi jangan hanya berada di sana ya. Harus diniatin, segala sesuatunya harus diniatin. Nah, itu semuanya terbentuk di otak kita, si jabang bayi itu, walaupun dia udah lahir, dia sudah mulai menerima vibrasi yang dimiliki dari kedua orang tua kita. Nah, kemudian ketika lahir juga sama ya pokoknya. Nah, begitu juga dengan super sadar atau super conscious tadi itu, Teh, yang akan kita gunakan hari ini, aku akan aktivasikan atau aktifkan dalam diri teman-teman. Jadi dia sudah hadir ketika kita dibuat atau proses konsepsi sampai kita lahir. Alright, nah jadi super sadar itu dia selalu ada di sekitar kita, selalu ada di sana dan melihat segala sesuatunya, apa yang kita lakukan, semuanya hanya sebagai penonton saat ini. Dia tidak bisa membantu karena tidak ada yang memerintahkannya. Nah, kemudian kita akan memiliki ingatan, itu ada tiga ya. Ingatan yang pertama itu adalah ketika kita berada di womb atau di dalam perut, dia itu berupa simple neuron structure atau basic connection. Lebih arahnya ke menghisap tangan untuk comforting atau untuk membuat nyaman, mendengarkan suara mamanya, mendengarkan suara papanya, seperti itu ya, lebih ke normal aja, simple connection. Nah, kemudian ingatan yang kedua itu juga di dalam perut sampai anak umur 7 tahun. Inilah kenapa aku selalu menekankan anak di bawah 7 tahun itu harus hati-hati, harus benar-benar kita mindful untuk mendidiknya, apa yang kita berikan, kepercayaan-kepercayaan itu harus hati-hati sekali pokoknya, karena aku nggak mau anakku nanti kedepannya punya masalah seputar hal itu ya. Nah, terus kebiasaan dan perilaku dasar ini diambil dari orang tua atau dari lingkungannya atau sekolah. Kalau anaknya udah disekolahkan, biasanya mereka akan pick up ya atau ambil kepercayaan dari temannya atau dari gurunya atau tukang ojeknya misalnya atau segala sesuatu yang ada di sekitarnya, intinya seperti itu. Nah, untuk aku sendiri, anakku hanya milik kita berdua sampai umur 7 tahun. Jadi, apapun kreasinya itu benar-benar aku. Makanya kalau misalnya dia ngobrol, aku sering ngobrol sama anakku, kadang aku suka, dari mana kamu dapetin itu, informasi itu? Siapa yang bilang seperti itu? Karena aku harus benar-benar menjaga ya, berhati-hati. Oke, dari mulai sifat perfeksionis, controller, protector, complainer, belief, dan bully. Jadi, bahasa Indonesia-nya perfeksionis itu harus segala sesuatunya sempurna, harus segala sesuatunya kontrol. Ini masih ada. Anakku kadang suka seperti itu, jadi aku harus rajin memperbaiki. Protektor harus sama mainan, biasanya kan kita selalu rebutan protektor kayak gitu, komplain. Nah, ini nggak terlalu, anakku tidak terlalu komplain karena kami berdua tidak suka komplain juga. Nah, belief kita juga sangat hati-hati. Bully ini somehow mereka memiliki kecenderungan ke arah sana ya. Ini kan animalistik ya, semua manusia memiliki arah ke sana, jadi harus diarahkan juga. Nah, kemudian ingatan yang berikutnya itu adalah ingatan ketiga, ini dari di dalam perut juga sampai saat ini, yang merupakan kepribadian utama kita. Jadi siapapun dirimu saat ini itu adalah hasil dari di dalam perut dan sampai saat ini, dan ini akan melekat dan membentuk siapa aku sebenarnya. Nah, apapun yang kita pelajari itu akan menciptakan sebuah memori. Jadi semuanya ya, jadi apa pikiran yang selalu kita running setiap harinya atau emosi yang kita lakukan setiap harinya, informasi, knowledge, membentuk hasil atau produknya itu jadinya lah DC. Intinya seperti itu.